Mama lah ya, sama siapa? Ya? Banyak yang jodoh gotik katanya banyak yang jodoh. Siapa? Gotik, Saskia Gotik. Saskia Gotik kayaknya sama-sama temen juga nih, suka main di Facebooker. Mama mungkin lebih peka untuk sekarang jodoh anaknya, lebih gitu, ke kriteria bagaimana gitu, Ma. Jodoh sih enggak, orang biasa boleh, entertain boleh, yang penting satu baik, sayang sama dia udah itu aja sih. Tapi kan masih hati-hati keluarga. Kayak dulu lagi takut. Ya, makanya jangan sampai terulang. Makanya dia mesti kerja, jadi orang sukses, dihargain orang, dihargain wanita biar tidak terulang kembali, itu aja sih harapan. Udah kelar, benar-benar kelar belum sih, Chris? Oh belum, masih di tingkatan kasasi. Aku juga udah pernah bilang ke kalian kan, tingkatan kasasi itu kalau orangnya di dalam itu 8 bulan maksimal. Itu pasti udah keluar hasilnya. Tapi kalau orangnya di luar itu tidak ada batasan waktu. Jadi kita masih menunggu aja hasil dari putusan kasasi itu. Jadi juga akan dikabarin ke kalian. Kalau sekarang masih berproses, buku nikahnya juga masih di Mahkamah Agung, jadi belum bisa diajuin perceraian juga belum bisa. Karena bukunya kan ada di Mahkamah Agung. Tunggu itu ikrah dulu, semua bukti udah di tangan aku, baru bisa diajukan ke Pengadilan Agama Bekasi. Iya, mudah-mudahan di tahun 2020 udah bisa selesai. Aku juga pernah bilang ke kalian, kayaknya feeling gue di tahun 2020 baru selesai deh. Udah lama tapi itu aku bilang, benar juga lu tahun 2020 malah belum selesai, maksudnya akan selesai. Akan selesai. Chris, artinya 2020 lembaran baru ya, kamu anggap itu benar.